Sepasang owa Jawa hasil serahan dan sitaan dari warga dilepas liarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di Cagar Alam Situ Patenggang. Ya, kedua primata endemik khas Pulau Jawa ini terlebih dahulu menjalani rehabilitasi dan pemulihan kesehatan sebelum dilepaskan. Minggu pagi, bertempat di kawasan objek wisata Situ Patenggang Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat bersama Lembaga Konservasi Satwa melepas liarkan sepasang owa Jawa bernama Boris dan Inge. Boris adalah owa Jawa jantan berumur 9 tahun yang diserahkan pihak Bali Zoo kepada BKSDA Jawa Barat. Adapun Inge adalah owa Jawa betina yang berumur 5 tahun, hasil sitaan petugas BKSDA dari seorang warga Jawa Barat. Primata endemik khas Pulau Jawa ini dilepaskan di kawasan Cagar Alam Situ Patenggang. Untuk sampai ke lokasi pelepasan, petugas harus menyeberangi Situ Patenggang sejauh sekitar 1 km. Pelepasan sepasang owa Jawa ini dilakukan langsung oleh Kepala BKSDA Jawa Barat dengan cara menarik tali yang terhubung dengan pintu kandang. Setelah pintu terbuka, Inge terlebih dahulu keluar, kemudian disusul Boris. Kegiatan hari ini adalah salah satu dari sebetulnya itu juga tugas fungsi dari Balai KSDA Jawa Barat dalam rangka pengawetan dan perlindungan satwa liar dilindungi. Jadi pelepas liaran owa Jawa di CA Situ Patenggang ini. Sebelum dilepas liarkan, Boris dan Inge sebelumnya sudah direhabilitasi selama setahun guna mengembalikan sifat liarnya serta memastikan tidak terkena penyakit. Ada masa pemasangan atau kurang lebih mereka sudah menjalani masa rehabilitasi sekitar 1 tahun dan menunjukkan tanda-tanda liar, kemudian tidak mengidap penyakit atau indikasi penyakit menular baik maupun virus sehingga kita bisa lepas liarkan ke habitatnya. Diharapkan pelepasan sepasang owa Jawa itu bisa menambah populasi primata di Cagar Alam Situ Patenggang, mengingat inilah habitat primata seperti lutung. Sebelumnya, sepasang surili, primata endemik khas Jawa Barat, juga pernah dilepas di lokasi yang sama pada 2016 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heriawan. Chandra Febriana, Bandung, Jawa Barat.